Oke teman-teman, assalamualaikum. Lanjut lagi ya, ini untuk tadi sudah terpasang untuk SMPS-nya. Seperti ini ya, sudah saya pasang, tinggal pasang block kit power amplinya ya. Sudah, tinggal ini OCL Jowo. Nah ini OCL Jowo versi balap ya, ini FP 10.000 lap Gruppen. Sudah di los ya ini untuk juice voltasenya, sudah dicopot ya ini semua. Sudah dipaten, jadi dimaksimalkan di 150 volt. Masih original untuk powernya. Ini untuk soft startnya ya, dan EMI filter untuk memfilter tegangan masuk input. Ada 3 core dan lepas. Soft start, ini soft start, input masuk ke sini. Sebelum saya sambung ini, kita lanjut perakitan ya. Terus kita coba. Semoga berhasil bunyi.
sini masih kosong ya, yang satu channel. Soalnya belum selesai ya, ini yang satu channel masih bermasalah untuk kit powernya. Ini yang satu channel, ini komponen sudah hilang atau tidak komplit ya, ini PWM-nya sudah nggak ada. Ini MOSFET-nya sudah hilang. Datang ke sini itu sudah peradal ya, atau sudah copot. Kita coba nyalakan 3 channel dulu ya. Sementara kita hidupkan 3 channel dulu. Kita tes dulu untuk tegangan output berapa volt. Agak berat ya startnya, karena ini cuma saya seri bulam 1 biji 100 volt. Jadi startnya berat. Kita tambah apa ya? Thank you.
kita tambah resistor ya untuk soft startnya. Ada yang belum beres, kita skip dulu. Oke, teman-teman, ini udah nyala ya. Voltase terbaca 148 49 ya. Val. Ini CT ke plus, CT ke min. Min ke plusnya 298 volt. Sudah nyala, tinggal kita ngecek powernya bekerja apa enggak. Soalnya sudah lama vakum ya, power ini sudah lama dongkrak. Kita coba kasih input, kita bebani gimana hasilnya. Oke, ini sudah tak kasih input ya, channel C. Note C gak kelihatan ya, langsung kita cabut ya. Kita lihat untuk signal outputnya di sana sudah keluar. Ini sudah clip. Clip di sana sudah berhenti ya. Jadi limitnya pakem banget ini. Limiternya pakem banget. Langsung ya, langsung tidak naik atau sudah di-cut. Keluar 70 VRMS ya. Ini saya injek di 1 kHz untuk audio generator ya. Yang channel A, yang channel A malah gede nih, lur. Limitnya tidak aktif. Ini limitnya loss, tidak ada pembatas. Ini keluar 100 volt RMS, 100 volt RMS ya. Oke teman-teman, gitu dulu ya untuk review power CL cowoknya dari produk Lab Gruppen. Sudah saya tes, ini masih terkendala di power amplifiernya. Yang satu belum beres atau belum ketemu ya penyakitnya, kalau SMP-nya semoga aman, sudah oke untuk outputnya.
soalnya sudah lama vakum ya power ini, jadi ya perlu perbaikan menyeluruh, dicari satu-satu. Intinya harus sabar ya untuk mencari kerusakannya. Oke ya teman-teman ya, terima kasih yang sudah menonton, menyempatkan menonton video saya. Semoga bisa buat inspirasi teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Oke, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya yo murup lur. Wasel Jawa lab grupen FP 10.000. Coba dulu. Kerusakan SMPC meledus. Ngono ceritane. Wasel Jawa. Output 100 volt RMS. Original lab grupen FP 10.000 kelas TD.